Yo, halo sobat kasih sekalian, selamat datang kembali di Tell the Story of Seal Online. Nah, kali ini kasih sudah berstelan khusus baca abah gacha dengan baju sedikit putih. Mungkin kemarin-kemarin ya, minggu lalu itu agak sedikit suram gitu, karena bajunya hitam, ikatnya juga hitam gitu kan. Mungkin ada yang salah dengan itu. Siapa tahu sekarang agak hoki. Sebenarnya ini teh nggak terlalu penting-penting amat ya. Yang bakal dibukanya apa? Silahkan nonton terus videonya selanjutnya. Halo sobat gadget kalian, selamat datang kembali di Silver Gadget Channel. Nah, langsung saja, kali ini kalian sedang berada pada segmen Tell the Story of Seal Online, dimana kalau sudah berstelan lengkap seperti ini, kalian bisa tahu lah gadget bakal ngapain ya kan. Antara buka grabit, narik grabit, buka gacha golden chest, atau mungkin main monopoli. Kita langsung cek aja ya apa yang mau kaji buka kali ini ya. Kita langsung ke gameplaynya. Selamat datang di gameplay Seal Online Blade of Destiny. Supaya tidak sepi, kita setel lagunya. Nah, mungkin kemarin tuh karena bajunya setelannya hitam-hitam kali ya, jadi bawaannya suram gitu kan. Sekarang kita coba dengan warna yang agak lebih cerah gitu kan. Terus kembali ke tempat yang disakralkan ini. Apakah kali ini akan hoki atau akan suram lagi? Ini, tada, yang akan dibuka adalah Golden Chest Books. Cuman bukan 9 sih, karena golden chest kayaknya mahal banget sumpah, jadi cegelnya kurang cukup. Ya udahlah, kemarin penghabisan, ya wis kita habisi saja cegelnya, soalnya nanggung gitu loh, keburu habis ganti golden chest juga sih, jadi mending dibuka aja sekarang ya. Ini cuma 9, kita akan bukanya satu-satu ya. Tangan yang benar, 8 dulu sama celana, kemudian baju dirapikan, ikat dibenarkan. Ayo baca apa gacha yang terbaik saja ya, tetap tersenyum. Ya pembawaan gacha kemarin agak sedikit kurang baik juga karena badan juga agak enak waktu kemarin, tapi pengen banget rekaman, jadi ya udahlah. Mohon maaf ya buat yang kemarin agak sedikit kurang fit soalnya. Sekarang kita coba, udah agak segera gini. Siap ya, kita buka yang mana dulu? Random. Satu. Buka. Pink Diamond. Baru buka Pink Diamond. Lagi nih. Tadi situ udah awal yang sangat indah. Kasih Pink Diamond coba. Monster enggak dapat, FFK enggak dapat. Break Mystical Necklace enggak dapat. Aduh. Masa sekarang enggak dapat juga. Yang ini deh buka. Pink Diamond ya. Sampai kenyang. Oke. Nih. Apa nih? Kok nggak mau kebuka dia? Nah! Brown Metal Head. Ini kayak ada yang dilihat gitu kan. Ini buat cewek oke nih. Simpen dulu ya. Seenggaknya lihat kostum gitu loh, kan enak gitu loh. Coba ini
tinggal 5 lagi. Tapi tetap normal, di ujung-ujung dapetnya bagus. Tunjukkan kekuatanmu. Jangan sampai suram. Ih. Mode kekuatan penuh. Lebih lagi. Tiga-tiga nih. Ini satunya mahal nih, 33 juta loh. Lebih. Ini kemarin beli berapa? 38 gitu ya. Pokoknya cegelnya kaca itu sampai habis ya. Bener sampai habis ya. Aduh, Ruby lagi dong. Kalau udah kayak gini, kita ke bank dulu nih. Kita ke bank ya. Siapa tahu golden boxnya bau, mesti cuci dulu gitu. Masukin ke laundry. Oh, udah harganya pada naik. Jatuh. Ini carnya sih ini online, orangnya lagi kerja. Udahlah ya. Tuh, golden chest banyak. Nih, taruh di sini dulu deh. Taruh sini dulu deh. Diamond-diamondan taruh sini dulu. Nih. Ini juga tuker golden box-nya, siapa tahu bau gitu kan. Let's gas gun. Kita ke tengah-tengah. Oh ya, by the way, Sobat Gadget, setelah nonton video ini, ya tanggapan kalian sebenarnya gimana sih? Apakah menurut kalian Gadget ini tukang judi atau bukan? Soalnya ini menarik sih, deg-degannya gitu, dapat apa nih? Nah, Om Graham numpang ikut bukain ya. Mudah-mudahan sekarang dapat bagus nih. Tinggal 2 dong. Sumpah, tinggal 2. Aduh, rubinya ini loh, permanen. Tapi kemarin butuh juga sih rubi, gara-gara ketok sampai plus 7 aja gagal terus. Emang lagi rentetan apes kayaknya. Oke, kita langsung buka saja ya. Tadaaa, rubi lagi. Tinggal 1, ngarep apa ya kan. Tempat bercahaya ini. Kita misty komedernya main. Ketik ke Oke, tadaa. No, please have mercy. Ruby semua dong. Nih, yang ini doang nih bagus nih. Ruang memang set. Magic power 20. Tarik aja.
puisi dulu guys. Sedang berusaha untuk menghibur diri, kayaknya uang 800 juta itu seger juga ya. 800 juta gak dapet apa-apa deh. Wait the minute. Nantinya dipecat. Udah, ini udah, ini udah. Lucu juga. Ya, gak apa-apa lah buat car ini. Hijau-hijau kan? Aduh. Ya sudah, kalau begitu oke, kayaknya kalian sudah siap untuk membagikan giveaway yang bakal dibagiin. Kita akan pindah ke karakter utamanya Kak Z ya. Di sana akan diperlihatkan apa aja yang mau dikirimkan ke email kalian ya. Sip. Kita pindah dulu ke char utama, oke? Okay? Sip. Oke, okay. KZ udah ada di char utamanya dan ini list yang akan di giveaway-kan kepada sobat KZ sekalian. Nah, listnya sebagai berikut. Siap. Oke. Okay. Nah, yang akan dikasih untuk giveaway adalah 2 Luxurious Evil Costume, kemudian 2 Elven Ear, setelah itu apa lagi ya, ini mantep gigit anjing, bukan ngomong kasar, memang ini namanya mantep gigit anjing 1 dan 2 Bell Guru. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barang yang akan saya bagikan untuk giveaway. Nah, syaratnya cukup simpel. Jadi sebenarnya kami nggak pernah minta, tapi untuk kali ini supaya memenuhi persyaratan, nah, syaratnya gampang. Sobat KZ hanya cukup untuk subscribe channelnya KZ, kemudian tuliskan IGN-nya, in-game nick-nya, serta kasih bukan alasan, kasih masukan buat KZ di sana. Pak KZ misalnya ya, setelah nonton channel Bang KZ, saya ada masukan nih, kira-kira buat Bang KZ kedepannya bahas apa kek atau apa. Nah, kasih alasan tersebut untuk masukannya KZ juga. Kemudian apalagi ya, yang kedua ini KZ minta alasan kalian bermain Seal Online itu sebenarnya apa sih gitu. Terutama ya kalau bisa yang mainnya udah lama juga, coba kasih cerita di bawahnya. Saya bermain main Seal karena dari SD udah main. Nah, seperti itu contohnya. Jadi untuk giveaway-nya KZ minta pertama subscribe dulu channelnya ini, kemudian share ke teman-teman juga, jadi kalau mau ikut. Terus dua, KZ minta saran dan masukannya di dalam satu komentar. Setelah itu ketiga, KZ minta alasan kalian kenapa masih main di Seal Online ini. Terus empat, cantumkan nickname kalian yang jelas, dan yang pasti ini ada di server Duran ya. Buat yang tertarik dengan giveaway-nya, silahkan ikuti tata caranya dengan benar. Kemudian jangan lupa juga, ini ada batas minimalnya ya, minimal ada 50 komentar baru akan KZ kasih barang-barang ini juga ya, supaya KZ masih ada semangat lagi untuk bikin konten, ngumpulin GC, ngumpulin buat marble, sama ngumpulin buat grabit. Karena terus terang kalau ngumpulin
barang-barang kayak gitu tuh lebih bagus ya langsung beli barang lagi gitu. Cuman kan ini demi menghibur kalian, mudah-mudahan sih kalian suka gitu dengan adanya bahasan kasih kayak gini. Jadi giveaway ini ya ini hasil dari apa ya, dari gacha tapi yang kasih dapatkan dari grindingan selama bertahun-tahun. Bukan secara bertahun-tahun juga, Jek. Enggak. Ya, begitulah ya. Jadi, syaratnya cukup gampang. Kalian kalau mau dapatkan salah satu dari ini untuk 7 pemenang, yaitu ini, Luxury Evil Costume 2 set, Elven Ear-nya 2, terus Bat Beating Papi-nya 1, kemudian Bell Guru-nya 2. Ini ada 7 macam hadiah. Nanti ikutin tata cara yang sudah disebutkan. Jika supaya lengkap ya, disebutin lagi. Syarat pertamanya subscribe channel ini, kemudian share pembahasan ini. Lanjutnya di dalam satu komentar itu tolong kasih saran dan kritik tentang channel ini. Apakah misalnya ya pembahasannya kayak tadi udah dibilangin, apakah channel ini membahas tentang Golden Chest itu bagus nggak atau gimana, kekurangannya apa. Terus yang terakhir, kasih juga pengen tahu kenapa sih alasan kalian tuh masih main Seal Online ini. Itu apa yang bikin kalian betah main di Seal Online ini? Oke? Tinggal diikutin aja ya, nanti untuk yang terpilih akan dibacakan komentarnya, dan yang gak kepilih juga bakal kasih baca juga sih supaya channel ini lebih berkembang lagi. Oke ya, siap. Kayaknya segitu dulu bahasan kasih kali ini tentang buka Golden Chest 9 biji dan tidak dapat apa-apa. Ya dapat sih ini ya, lumayan juga gitu kan hasil kita selama 1 bulan ini. Ini sekaligus penutup Golden Chest bulan Maret ini. Jadi KZ mungkin bakal buka lagi bulan April nanti. Jadi tungguin aja bahasan KZ berikutnya. Buat yang mau ikut giveaway-nya silahkan ikuti prosedur yang sudah KZ ucapkan tadi ya. Sampai berjumpa lagi di bahasan KZ berikutnya. Jangan lupa tonton dan tunggu terus bahasan KZ. Sampurasun minasan, dadah semuanya.